lagi sih bos yang perbedaan antara premium sama misalnya emblem S sama ininya di bodinya ada emblem juga S150 ABS. Perbedaannya juga sekarang di lampu. Di lampunya udah ada dua bagian. Udah lampunya udah LED dan speedometernya juga seperti ini. Mungkin ada trip A, trip B, sama kilometer berapa, sama bisa ubah jam. Mungkin sama sih sama sebelumnya juga sama. Untuk LED lampu belakangnya udah LED juga, bulat. Udah bagus ya teman-teman ya, dari sebelumnya. Untuk pengereman di Vespa Agate 2020 ini S150 memakai kaliper 2 piston. Dan untuk bannya memakai Maxxis 110/70. Dan untuk belakangnya dia memakai Maxxis juga. Ukurannya 120/70 teman-teman. Dan cara buka jok kita harus posisi agak nyala ya. Ini untuk elektriknya ditekan ini, nah dia kebuka teman-teman. Nah. Dan okay. Dan untuk memakai manual bisa juga nih, tinggal di tek buka ini cup ada nih, tinggal tarik tek. Nah ini kebuka teman-teman. Oke teman-teman, nih ada sebelah kanan saya ada Vespa warna kuning. Nah ini teman saya ngambil juga barengan sama saya. Ini warna terbaru teman-teman, warna kuning. Dan ada juga hitam doff warna barunya. Ada dua teman-teman. Untuk spek sama. Untuk ini lupa teman-teman nih, review ini untuk gantungan bawa barang bisa ditaruh begitu aja.